Puncaknya pada baru bulan satu hari bulan ini ada satu kejadian di kafe di mana ada gangguan kepada bekalan elektrik mengakibatkan power outage ataupun blackout. Jadi lebih daripada 24 jam. Puncanya sebenarnya ada seorang kontraktor yang membuat kerja melibatkan pengurikan jalan. Jadi kontraktor tak mengikut standard of procedure lah, sebab tak bertanya kepada memberitahu kepada SEB, Sesko yang terkelakkan itu, dan mereka terus mengorek di bahagian jalan tu, terkena lah terputus kabel pesawat itu. Jadi mengakibatkan 10 tempat ni bandar untuk kita kapit dan kawasan sekelilingnya, rumah-rumah panjang dan sekolah pula putus bekalan elektrik. Jadi ini adalah satu apa tidak disengajakan. Yang saya rasa marah sedikit, saya boleh kata semasa pilihan raya ini, mengapa pihak pembangkang calon parti TAPU dengan latarnya mendakwakan seolah-olah saya yang bertanggungjawab, seolah-olah barisan atau kerajaan yang bersalah. Kerana dia bertanya, oh ini dalam masa itu, mana Alex? Memang saya ada di sini. Saya bukan ada di sini, saya di rumah Pak melayani penduduk di rumah Pak. Jadi, mengapa diperlukan? Betul, elektrik memang sentiasa ada. Cuma, dia berlaku tidak ada elektrik. Kerana ada satu kejadian secara by accident lah. Terputus oleh kerana seorang kontraktor itu dia cuai, itu bukan salah saya. Jadi kalau inilah cara satu kaedah yang digunakan oleh pihak pembangkang nak memburuk-burukkan nama kerajaan atau nama saya sebagai cara, itulah dia DAP ni, dia suka membuka belitkan apa saja. Jangan sokong dia sebab dia putar belitkan segalanya. Ini adukan di sini rasa agak berjaya lah. Kerana sebagai satu program untuk memudahkan kepada masyarakat setempat betapa pentingnya bidang keusahawan produk kerantangan yang memang banyak ditekan berkaitan dengan kawasan ini adalah penggunaan buat kamu yang dibuat lalunya wanita untuk kaum Iban di rumah-rumah panjang. Dan ramai juga mereka ini sudah dalam bidang ini dan menjual produk-produk mereka. Yang saya harapkan dengan KUD ini, kita boleh lebih membimbing mereka dan membantu mereka, ataupun kita membantu mereka dari segi pengembangan.